Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Berjumpa kembali bersama saya di CH Pro Audio Batam. Di video kali ini, teman-teman, kita ingin mereview dan unboxing sebuah paket yang saya pesan di online, yaitu dalamnya adalah Twitter Corong, ya. Jadi ini paket ini, ya, kita akan buka dan nanti kita akan coba untuk review di bagian suaranya. Nanti rencana saya akan langsungkan pasang di box yang itu. Itu kan ada kotak itu, dulur. Jadi Twitter corongnya itu bentuknya agak kotak gitu. Ya, kita buka dulu agar teman-teman tahu di bagian fisik daripada Twitternya, guys. Oke, ini saya akan buka menggunakan sebuah cutter yang berwarna putih, ya. Dengan percobaan berbagai percobaan, ya. Apakah nanti dalamnya sesuai dengan yang saya pesan, ya. Dan perlu diketahui, Twitter yang saya pesan ini harganya cukup murah sekali, guys, ya. Twitter plus drivernya, jadi satu paket, yaitu sudah nampak, itu harganya cuma 100 ribuan aja, guys. Gimana suaranya? Apakah bagus? Ini untuk di bagian drivernya, untuk tipenya yaitu akustik 500 watt. Untuk tipe detailnya nanti teman-teman bisa cek untuk di bagian deskripsi, guys. Karena ini menggunakan kamera depan agak sedikit terbalik untuk di bagian tulisan pada kardusnya. Oke, kita akan buka, ya. Kita akan cek untuk di bagian bahan dari drivernya apa. Oke, karena murah mungkin, ya. Jadi bahannya masih menggunakan bahan plastik, guys. Ini untuk drivernya, ya, cukup lumayan lah, ya. Untuk beratnya juga menurut saya agak lumayan berat walaupun plastik. Kemudian untuk di bagian corongnya seperti ini untuk penampakannya. Untuk di bagian corongnya ini ukurannya adalah 22 cm x 22 cm, guys. Oke, kita akan coba untuk aplikasikan untuk kita install di bagian corongnya atau kita pasang. Caranya cukup mudah sekali, tinggal kita putar ke arah kanan, ya. Kenapa arah kiri? Karena kamera depan, guys. Seperti itu, guys. Nah, kayak gini kita putar secara brutal, ya. Nah, ini sudah pas, ya. Cukup mudah sekali untuk cara pasangnya. Nanti kita tinggal pasang untuk di bagian box-nya. Apakah sesuai dengan harapan? Dengan Twitter dan driver, ya, satu paket sudah mendapatkan harga 100 ribuan saja. Ya. Jadi apakah rekomendasi untuk dibeli? Nah, sebelum teman-teman membeli, ya, sebaiknya nonton dulu video ini, guys. Ini Twitter ini sebenarnya sih cocoknya untuk kayak apa, ya, speaker-speaker monitor atau untuk di bagian mid-high seperti itu, ya, sangat cocok. Oke, langsung kita akan pasang dan kita cek sound. Oke, Mas, jadi sudah dipasang untuk di bagian Twitternya. Jadi pasangnya seperti itu, ya. Saya sekrup. Tapi sebenarnya untuk di bagian sini ini masih kurang lebar, ya. Seharusnya ukurannya harus lebih lebar lagi, tapi pas, ya, bisa masuk dan bisa dibaut. Dan coba langsung kita tes untuk di bagian suaranya. Ini sekalian kita tes juga ini dulur, speaker polosan. Speaker polosan dan Twitternya. Kita musiknya pakai musik reggae-reggae coba. Oh,
Oke Mas, jadi seperti itu hasil suaranya dulur ya, dengan Twitter driver harga yang murah ya. Ini menurut saya ya sudah sangat ekonomis ya untuk dipakai di rumahan dulur. Kalau mau dipakai di luar ya juga bisa juga dulur. Oke seperti itu ya, dinilai sendiri saja buat teman-teman yang menonton. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih.